kesulitan hidup ya tentu gaji yang tidak cukup. Tapi beliau begini, barangkali dengan uang sebegitu, pensiun yang rendah waktu itu, tidak ada penghargaan lebih, itu barangkali kalau tinggalnya di kampung cukup. Tapi Bung Hatta adalah orang yang harus mempertahankan kepantasan kan sebagai proklamator, sebagai mantan wakil presiden, dia harus tinggal di sini. Memang ada orang-orang yang menghormati beliau, apakah itu keluarga atau teman, yang ada yang cukup kaya juga, tapi tahu bahwa Bung Hatta itu tidak bisa cari penghasilan lebih, ya suka mengirim misalnya makanan atau beras satu karung atau apa begitu ya. Itu cukup menolong apa perpanjangan hidup dalam satu bulan. Pada suatu masa, bangsa ini pernah lupa atau sengaja dibuat lupa akan figur Bung Hatta. Padahal, tanpa campur tangannya, proklamasi tak mungkin ada. Sejak usia 15 tahun, hanya kata merdeka yang dipikirkan oleh Bung Hatta. Ia pun terjun ke kancah politik melalui organisasi Young Sumatranen Bond. Para pemimpin pergerakan kita itu betul-betul adalah orang yang tercerahkan. Dalam arti kata begini, kalau dipikir, Hatta itu ulama, orang kaya, dan terdidik. Tapi pertanyaannya, kenapa dia melawan Belanda? Kalau dia mau bekerja sama dengan Belanda, dia kan mendapatkan semua fasilitas yang enak dalam pengertian hidup. Bisa mendapatkan tempat, bisa mendapat gaji, bisa mendapatkan segala macam dengan latar belakangnya itu. Tapi kenapa dia justru memilih keluar masuk penjara? Iya kan? Jadi kalau dia tidak tercerahkan, dia pasti menerima tawaran Belanda kan? Karena dia adalah orang-orang yang mampu melampaui dirinya. Artinya orang yang tercerahkan, dia tidak mikir dirinya sendiri. Nah, bandingkan dengan para pemimpin kita sekarang, anggota DPR masuk penjara, profesor doktor masuk penjara. Tak seperti pembesar negara yang lainnya, hidup Hatta jauh dari gelimang harta. Kesederhanaan Hatta merupakan wujud cintanya pada Indonesia. Nah, ketika Indonesia merdeka, tahun 45, Agustus 45, maka bulan November mereka menikah. Jadi memang ayah saya itu bersumpah tidak akan menikah kalau Indonesia belum merdeka. Saya melihat kalau di sisi yang lain, Hatta itu seorang yang religius. Religius dalam arti dia seorang yang taat beribadah gitu. Misalnya membeli sepatu beli gitu, dan dia menabung untuk itu. Jadi orang yang hidup tidak dari korupsi, tetapi juga berusaha ya untuk apa ya memikirkan tentang kesejahteraan dari rakyat Indonesia melalui koperasi misalnya gitu. Bung Hatta bukanlah seorang yang haus akan kekuasaan. Pada 1 Desember 1956, ia rela mundur dari kancah politik yang mulai tidak sejalan dengan prinsipnya. Tetapi sebetulnya yang memicu Bung Hatta itu mundur adalah karena ketika kemudian sampai kepada perjalanan presiden dan wakil presiden itu ditempatkan sebagai pemimpin yang tidak punya otoritas. Bung Hatta selalu keliling Indonesia menampung aspirasi rakyat, tetapi kemudian tidak dijalankan dengan baik oleh tatanan kenegaraan yang ada, maka beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia pernah cerita pada saya setelah dia meletakkan jabatan. Saya yang nanya, Om kenapa nggak lagi wapres?
Aduh, udah sepanjang ceritanya. Nah, karena Bung Karno sudah merasa dirinya jago, dia bilang. Itu waktu Bung Karno sudah keliling, iya kan? Keliling apa? Dunia, sudah ketemu Kennedy, ketemu Khrushchev, ketemu apa? Mao Zedong, ketemu segala macam, ya. Dia pikir dia, ya sudah itu Om Cermai persoalan. Tetapi tidak pernah memberikan pekerjaan kepada Om sesuai dengan ininya duit tunggal. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi menjadi momentum awal kesuksesan Soekarno-Hatta. Dengan segera, Indonesia memiliki idola baru yang mereka sebut Dwi Tunggal. Ada situasi di mana beliau menjadi simbol, yaitu bahwa Bung Karno digambarkan sebagai tokoh besar dari Jawa. Bung Hatta digambarkan sebagai tokoh besar dari Sumatera luar Jawa. Maka kita sebagai satu bangsa yang sangat majemuk mempunyai simbol. Ternyata bahwa tujuan itulah yang menyebabkan mereka bisa bekerja sama. Misalnya selama proklam periode kemerdekaan 45 sampai 49, beliau kan disimbolkan sebagai Dewi Tunggal. Kenapa? Karena Dewi Tunggal ini adalah pemimpin yang tidak boleh bercerai-berai. Demi persatuan, maka ada simbol Dewi Tunggal, sehingga rakyat seluruhnya juga ikut Dewi Tunggal ini untuk bersatu. Demi mewujudkan visinya, keduanya bergabung dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan hubungan keduanya kian harmonis. Pada suatu hari, malam-malam beliau datang ke rumah, Bung Karno datang ke rumah nenek saya, kakek saya, mengatakan mau melamar ibu saya. Oh coba kalau begitu, untuk siapa? Untuk Bung Hatta, katanya. Wah, lebih baik tanya sama anaknya sendiri. Lalu Bung Karno dibawa ketemu ibu saya, ditanya apa mau kalau dilamar itu. Adik ibu saya itu mengatakan, jangan mau Yu, kata Mbak Yu ya, jangan mau Yu, itu sudah tua, katanya. Dan ibu saya waktu itu 19 tahun dan Bung Hatta waktu itu 43 tahun. Nah, sudah tua, jangan. Tapi ibu saya berpikir lain, bahwa ini orang yang sudah mantap, sudah mapan, prinsip hidupnya ada. Dan ketika itu disepakati, tapi belum bisa menikah karena Indonesia belum merdeka. Namun sayang, seiring waktu benih-benih konflik mulai tumbuh. Perbedaan ideologi dan cara berpikir membuat keduanya kerap bersitegang. Cara menyelesaikan persoalan kan Hatta sangat rasional, seorang ekonom. Nah, Bung Karno itu Anda harus ingat, beliau adalah seorang arsitek, dan seorang arsitek itu sebenarnya kan seniman. Oleh karena itu pikiran-pikiran Bung Karno kan sangat simbolis. Beda dengan Hatta, Hatta sangat sangat rasional dan pikirannya kan ekonomi. Jadi dia sangat realistis. Misalnya dalam hal setelah kita merdeka, Bung Karno kan masih mau berevolusi. Bung Hatta katakan revolusi sudah selesai kok. Kita tinggal membangun dalam kemerdekaan ini. Tidak ada lagi lawan kita dalam arti kata harus berperang, harus melawan Belanda, harus melawan Napoleon. Enggak ada lagi itu. Yang harus kita lakukan adalah bahwa kita sudah merdeka, dan di dalam alam merdeka ini kita harus membangun dalam arti kata menciptakan kesejahteraan itu sebagaimana yang kita cita-citakan. Demi revolusi, Bung Karno menganggap komunis merupakan
lawan yang sebanding paham kapitalis. Namun Hatta berpendapat lain. Bung Karno datang ke rumah Bung Hatta. Nah, ada yang dipercakapkan begini. Ketika itu Bung Hatta mempersoalkan, kok Anda memberikan kesempatan kepada PKI? Nah, Bung Karno mengatakan, Partai Komunis Indonesia itu bukan PKI seperti di negara lain. Nah, Bung Hatta katakan, semua PKI sama aja, semua komunis itu sama aja. Pada saatnya dia akan merebut kekuasaan dan dia diperintah dari Moskow. Itu kan sudah berbeda sikap. Tapi perbedaan sikap ini ya wajar aja, dalam arti kata Bung Karno itu adalah orang yang sejak dari tahun 26 sudah mengatakan bahwa PKI atau komunis itu adalah salah satu kekuatan politik untuk melawan kaum kolonial. Jadi ya di situ perbedaan mereka memang tidak akan mungkin bertemu. Dwi Tunggal pun pecah. Hatta mengundurkan diri. Sementara Bung Karno tetap mempertahankan genggamannya atas Indonesia. Ayah saya itu adalah orang yang ke depan keluar itu lembut, tetapi kalau punya prinsip tidak bisa ditawar. Nah, karena itulah maka ketika Dwi Tunggal tidak bisa lagi bekerja sama dengan baik, banyak pengaruh-pengaruh lain masuk mengganggu kesepakatan antara Soekarno-Hatta, maka beliau memilih mundur. Bung Hatta tidak pernah kecewa ketika beliau mundur, karena itulah jalan yang terbaik dan itu bagi beliau adalah jalan hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi semua ada hikmahnya. Pikir, andai kata Bung Hatta waktu itu konflik terbuka dengan Bung Karno, negara ini akan hancur. Ya. Kalau Bung Hatta ketika itu menghimpun massa yang kemudian mengagung-agungkan beliau, itu pasti ada dua kubu dan pasti bentrok. Karena itu beliau memilih bidang pendidikan dan keagamaan. Perbedaan pandangan politik dengan masa pendukung Bung Karno ketika Bung Karno di puncak kekuasaan menjadikan Hatta tak sepaham dengan Bung Karno. Dan karena itulah, mereka harus berpisah. Tapi perbedaan jalan politik tak melunturkan persahabatan mereka. Bagaimanapun, dua orang itu pernah menghadapi masa sulit bersama-sama. Kelak, di ujung usia Bung Karno, Hatta sempat mengunjungi sahabat sesama perintis untuk Indonesia Merdeka. Hatta lahir di kota kecil Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dengan nama Muhammad Attar, pada tanggal 12 Agustus 1902. Setelah menamatkan sekolah dasar di kota kelahirannya, Hatta muda menuju Jakarta dan kemudian Belanda untuk melanjutkan pendidikannya. Di Belanda, Hatta aktif mendirikan perkumpulan intelektual bernama Perhimpunan Indonesia. Kelak Perhimpunan Indonesia menjadi salah satu cikal bakal tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Sekembalinya ke Indonesia, Hatta terlibat dalam proses membidani lahirnya sebuah negara bernama Indonesia. Ditangkap Belanda, diasingkan ke Bovendigul dan Banda Neira. Dijauhkan dengan aktivitas politik, tak menyurutkan langkah Hatta untuk Indonesia merdeka. Salah satu sosok penting Hatta ada dalam susunan BPUPKI, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pola pikir Hatta kerap menimbulkan kontroversi. Dalam sidang BPUPKI sebelum proklamasi, silang pendapat tentang preambul Undang-Undang Dasar 1945 mencuat.
perdebatan alot terjadi terhadap 7 kata di Piagam Jakarta, yaitu mengenai perlu tidaknya mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu misteri yang saya kira tidak akan pernah terungkap. Karena di dalam buku-buku yang ditulis Bung Hatta hanya selalu dikatakan bahwa pada satu ketika saya didatangi oleh seorang ofisir Jepang, utusan dari Indonesia Timur, yang mengatakan bahwa kalau 7 kata atau yang dikenal dengan 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta, atau kalau Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka orang Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Itu menurut Bung Hatta. Jadi, nah, Bung Hatta kemudian mengatakan, okay, ini akan saya perhatikan nanti sebelum sidang PPKI, ini akan saya bicarakan dengan kawan-kawan. Lalu begitu Bung Hatta datang ke sana, maka terjadi lobby-lobby. Tengku Hasan mendekati tokoh Islam, Yamin juga melakukan pendekatan, Bung Karno dan segala macam. Pada tahun 45 itu mengatakan dia ditemui oleh wakil dari Indonesia Timur yang mengatakan akan keluar dari Indonesia jika Indonesia menjadi negara Islam gitu. Nah, karena itu dianggap Hatta itu seorang yang sekuler, tapi saya kira Hatta itu menyelamatkan bangsa ketika itu. Ketika dia memutuskan atau mengambil keputusan bahwa itu tidak dimasukkan dan itu disetujui oleh anggota PPKI yang lain, itu memperlihatkan bahwa dia ingin keutuhan bangsa ini terjamin gitu. Perintisan kemerdekaan itu ada dua blok besar, ya kan? Pertama adalah blok nasionalis, blok kebangsaan, dan satu lagi adalah blok Islam. Tapi kelompok nasionalis ini, kalau kebangsaan, Soekarno, ya kan? Dan yang lain-lain itu lebih antara lain berkonsentrasi kepada hal-hal perjuangan nasionalisme, perjuangan kebangsaan, dan Hatta berada di dalam kelompok itu. Dan sebagai diketahui, kelompok ini dalam perjalanan sejarah bangsa itu senantiasa mereka saling bergosok, saling sewaktu-waktu bertentangan, kadang-kadang suka akan bersama-sama bekerja sama menuju kepada hal-hal yang baik. Personally, Hatta itu adalah seorang agamais, seorang Islam, dan tetapi dalam sikap politiknya dia adalah orang yang sekuler, dalam arti kata pemisahan negara dan agama. Itu jelas sikapnya. Oleh karena itu, sebenarnya sikap politik, sikap ideologisnya juga sangat sosialistis. Hatta itu sosialis, sosial demokrat. Ketika itu disampaikan kepada Bung Hatta, bukan dia memutuskan sendiri, Bung Hatta menanyakan pada tokoh-tokoh Islam pada saat itu, ya, antara lain Muhammad Hasan, dan saya melihat bahwa inilah yang dilakukannya. Dalam keadaan genting seperti apapun, keputusan harus diambil. Dan kalau sudah berjalan sedemikian lama, sulit. Ini kan momentumnya adalah bahwa Jepang sudah waktu itu dibom, kan? Jepang itu menyerah kepada Sekutu, dan inilah momentum bahwa Indonesia memerdekakan negara. Nah, kalau misalnya hanya karena masalah seperti itu mundur lagi ke belakang, momentum ini lewat. Yang penting adalah bagaimana memerdekakan. Sang pemikir kemerdekaan dengan sosok sederhana yang telah lama tiada, dan kemerdekaan yang telah kita nikmati saat ini tak lepas dari cita-cita seorang Muhammad Hatta.